Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Bribda Sherly Rolyanisha, Polwan yang bertugas di Polresta Banyumas, baru-baru ini viral di media sosial karena kemampuannya menghafal 30 juz Al-Qur'an. Polwan cantik berusia 24 tahun itu berasal dari Desa Sidaboa, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bribda Sherly mendalami ilmu agama sejak mondok di pesantren saat SMP. Tahun 2021 silam, ia berhasil mengikuti seleksi penerimaan Polri melalui jalur rekrutmen proaktif. Bribda Sherly adalah bukti bahwa dedikasi selalu beriringan dengan prestasi. Kami Tivers, simak tausiah Bribda Sherly berikut ini. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Bagaimana caranya kita menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 dinyatakan bahwasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersholawatlah kalian atas nabimu dengan penuh penghormatan. Dalam Quran surat Al-Ahzab ini dinyatakan bahwasanya kita harus senantiasa bersholawat kepada Nabi Muhammad. Karena Allah bersholawat, malaikat pun bersholawat, maka dari itu kita sebagai umatnya harus senantiasa bersholawat. Mari kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah.